Okay guys, aku Denya and welcome to the escape. Wait lah. Actually niat aku buat video ni sebab aku akan stop buat video selama during this period of examinations week. So aku tak boleh buat video. I need to focusing on my studies. Walau even though aku tak. Okay. Hari ni aku nak cerita. Based on the title, aku dah letak. Nanti aku letak title lah. Tak tahu letak title apa. Aku, kenapa aku banyak pindah sekolah. So ini ada, adalah member aku tanya, kenapa banyak sekolah aku, banyak banyak kali aku pindah sekolah. Ada apa, ada problem apa. Okay, so in my primary first and primary second, aku sekolah dekat sekolah jenis, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina serendah. Siapa tahu tahu je lah. Okay, aku sekolah kat situ darjah 1 dan darjah 2. Kenapa aku pindah? Time tu mak aku, dia sekolah dekat, dia mengajar kan, dia mengajar dekat sekolah Melayu, sekolah kebangsaan Bukit Rawang Jaya. Then aku duduk time tu dekat man, aku lupa, aku tak ingat. Dan aku boleh, aku sekolah Chinese kan, so sekolah rendah Chinese ni, you need to learn Chinese along with the Chinese students yang lain lah. So korang kena belajar cakap Chinese, korang kena faham cakap Chinese. Apa yang aku bawa sekarang, yang aku bawa daripada darjah 1 dengan darjah 2 tu, aku hanya boleh faham sikit saja. Yang aku boleh bagi tahu, aku boleh intro nama aku in Chinese dan aku boleh cakap lah sikit lah. Simple lah, basic lah. Ni hao ma, wo ming zhe tar ni er, wo pu hui chang huai yi yi tian, wo hui chang huai yi. Aku boleh faham Chinese just yi tian tian. Okay, aku sekolah sampai darjah 2. Then 2013, 2013 and 2014, aku sekolah, pindah lagi sekolah. Aku pindah sekolah in Selayang. Damn, what happened? Okay, aku pindah sekolah dekat Selayang, Sekolah Kebangsaan Selayang Jaya. Member aku yang tengok video ni, korang tahulah, kita sekolah sama dulu. Aku sekolah kat situ 2013 dan 2014. Kenapa aku pindah pula? Aku boleh sampai 2014 pula. Okay, actually aku selalu buat masalah kat sekolah tu, selalu mendatangkan masalah ni. Pengakuan daripada aku sendiri, aku selalu membuat masalah kat sekolah tu. Contohnya, aku selalu cari pasal dengan cikgu dan aku tak suka subjek matematik. Okay, tu nanti sekejap lagi aku cerita. Aku cerita yang darjah 3 aku tak ada buat apa, just budak baru kan. Kita jadi, kita pretend macam kita ni malaikat, seorang yang sangat baik. Then starting 2014, aku start buat masalah. Macam biasa lah, kita tunjuk kepala kita. Menyesal tak? Menyesal. Menyesal, memang menyesal. Semua orang menyesal kalau dah buat kesilapan. Aku selalu cari pasal dengan cikgu. Aku tak suka subjek matematik. Time tu cikgu aku, dia bagi homework maths banyak. Aku tak ingat berapa page. Dan aku tak buat langsung. Aku tak buat langsung. Sampai time tu aku tak buat langsung. Dia buat apa tak dekat aku, aku tak ingat. Dan balik tu ada juga kawan aku sama juga tak siap sama dengan aku. Kira satu geng satu kepala. Dan balik tu over time rehat, aku pergi buka dia punya nut dan aku kempiskan tayar dia. Ya Allah, sedih, kesian aku tengok. Aku minta maaf, aku nak minta maaf dengan cikgu aku. Aku kempiskan tayar dia. Okay, itu bukan punca aku pindah. Punca aku pindah ada lagi sebab aku darjah 4 ada, aku darjah 4 ada seorang pelajar ni darjah 5. Dia Indian. Dia saja tarik, dia cara saja kacau-kacau orang lah, cari pasang orang. Dia tarik beg aku. Time tu aku kat Padang. Sekolah aku, kalau korang nak tahu, masuk je pintu sekolah tu straight, dia ada jalan. Dan sebelah kanan ada Padang.
Then aku selalu main kat padang tu sebab dekat kan dengan dengan pagar sekolah. Okay, apa yang jadi? Dia tarik beg aku. Aku pusing, aku buka beg, aku tolak dia. Aku tak berapa ingat, tapi kita orang gaduh time tu, kita orang gaduh. Bergaduh lah, berpusing-pusing, berguling-guling gaduh budak-budak, tarik-tarik baju semua. Dia dah jam 5, aku dah jam 4. Dan apa yang jadi? Dia menangis, tak silap aku lah. Dia menangis dan dia bagi tahu ke cikgu aku. Aku ingat lagi nama cikgu aku, Cikgu Najib. Kita orang dulu pernah ejek dia lah, Cikgu Bijan kita orang panggil. Aku ada backup dan tu nama dia Akimi, tak salah aku, kawan aku Akimi, kalau kau ingat lah. Dan apa yang jadi, baju aku kotor, berdarah, kotor lah, kotor penuh dengan tanah lah sebab gaduh kat padang, guling-guling kan. Dan sekolah nampak, guard tahan aku dan dia bawa aku pergi ke bilik disiplin. Cikgu disiplin, Cikgu Najib, dia call mak aku dan dia providekan form untuk berhenti sekolah dan dia terus hantar aku pindah sekolah lain. Itulah sebab dia. Dan aku pindah, aku mulakan perjalanan baru aku di sekolah baru lagi. Is SK Bukit, eh, SK Bandar Baru Selayang, SK BBS 2, SK Bandar Baru Selayang 2. Dia nearby dengan Selayang Stadium, dekat lah. Dan sekolah aku tu atas bukit. Itu masalah dekat sekolah tu, itu lagi banyak lah. Tapi aku dah ceritakan dekat dalam video aku yang lepas, video nanti aku letak link kat description. So ya, yeah, itulah sebab kenapa aku pindah. Aku pernah pindah sehari. Kalau kau nak tahu, aku pernah pindah sehari dekat satu sekolah, iaitu SK Taman Senai Utama, tak silap aku. Aku pernah jadi pelajar tumpang kat situ sehari je. Satu hari. Tak ada uniform, tak ada apa-apa. Satu hari je aku sekolah. Adalah kita orang ada problem yang lain. So sebab itulah aku pindah ke sekolah tu just satu hari. Ya. Yeah. Okay, aku nak cerita lagi. Dekat sekolah SK Selayang Jaya tu, setiap ada student baru, pelajar baru masuk dalam kelas aku, ya Allah jahatnya aku, aku tarik dia punya kerusi. Seorang pelajar baru, nama dia Amirul Muhammad Amirul Aiman, aku ingat, Muhammad Amirul Aiman. Dia pelajar baru, dia datang, cikgu aku, cikgu Nick nama dia, tak silap aku. Dia cikgu tu suruh pelajar tu duduk belakang sebelah aku. Aku saja dah pegang kerusi. Dia dah letak beg, dia nak duduk. Aku tarik kerusi dia, dia terjatuh dan dia menangis. Dan disebabkan tu juga aku dimarah. Apa yang aku ingat, ayat aku, diorang tanya, apa aku buat macam tu? Aku cakap lah, alah, waktu aku mula-mula masuk sekolah pun korang buat aku macam tu juga kan. So, jadi aku balas balik, ya Allah jahatnya. Aku pernah ludah cikgu, ustazah aku. Ustazah apa, tak, aku tak ingat. Aku minta, kalau aku jumpa sama cikgu-cikgu, aku pun nak minta maaf. Menyesal, ini satu penyesalan. Aku nak bagi moral mengajar dalam video ni, korang jangan jadi macam aku dan jangan buat benda-benda tak elok ni. Sebab korang akan menyesal lah dekat masa depan macam aku. Aku cerita ni bukan aku nak bangga lah, aku budak jahat ke, aku bukan budak yang baik ke, bukan. Aku bukan nak bangga, aku malu. Tapi aku cerita dengan korang untuk korang jadikan sebagai pengajaran, sebagai moral untuk korang dah tahu. Kalau aku buat macam ni, apa jadi kat aku? Kalau korang buat macam tu, apa jadi kat korang? Mungkin akan malukan korang, mungkin akan memalukan parents korang. So jadi jangan buat. Korang just istiqomah. Kalau korang budak baik, just istiqomah untuk korang jadi yang lebih baik. Baik dan baik, tak ada yang sempurna kat dunia ni. Cuba jadi yang terbaik. Aku rasa video dah panjang sangat, 9 minit dah. So ya, yeah. Okay, aku nak bagi tahu awal, aku tak akan buat video selama seminggu ataupun 2 minggu. So ya, yeah, jangan tunggulah video daripada aku. InsyaAllah aku akan cuba buat video. Tapi during the tomorrow is my exams, so aku tak akan buat video selama seminggu tu. Dan aku tahun ni ada, this year is my XPM turn, so aku kena focus on study SPM, jadi pelajar yang berjaya. So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Dan jangan skip the house. Assalamualaikum, bye bye.